Salam jumpa penghobi bibit alpukat, saya bawakan alpukat okulasi dan menanam dari biji. Okulasi itu artinya di ujung batangnya ditempelkan entres dari alpukat yang varietas bagus, misalnya import ya, seperti ini alpukat Siger. Mungkin di bawahnya batang alpukat lokal biasa. Bagus ya alpukat Siger ini, ngetop dari Lampung. Buahnya juga cukup jumbo banyak. Yang kedua Red Vietnam ini. Lihat ya, ini okulasi juga karena di atasnya ditempelkan entres. Silakan bisa order berbagai macam alpukat karena alpukat ini lagi rame ya, harganya tinggi. Untuk bisnis bagus sekali, punya 1 hektar aja udah lumayan. Ini alpukat khas import, ada yang lokal. Kalau yang lokal tuh paling 1 kilo 144.000. Kalau yang import itu bisa sampai 244.000. Ya. Ini yang lokal ini lebih murah. 14.000 per 100 gram. Ini buahnya. Dalamnya kalau udah matang enak sekali. Saya udah nyoba ini. Alpukat khas import 244.000 per kilo. Rasanya enak banget. Ya. Tidak encer. Kental rasanya. Bijinya juga kecil. Nah, nanti kita coba biji ini kita tanam ya. Jadi kita tidak okulasi, kita tanam langsung dari bijinya. Nah, perbandingannya bisa lihat, ini yang khas, yang kanan dua ini adalah yang mentega jumbo. Kelihatan ya, yang khas itu cukup kecil buahnya. Ini kita masukin saja ke tanah plus sekam ya. Lalu kita tutup, kita siram air, jangan sampai kekeringan banget ya, biar dia bisa tumbuh. Biasanya sebulan udah keluar akarnya ini. Nah, kalau 3 bulan sudah lumayan tinggi ini. Semoga bisa berbuah ya, tumbuh. Terima kasih.